Hi everyone, balik lagi bersama saya Anggri di channel Belajar Masak tentunya. Semua orang bisa masak. Kali ini Belajar Masak mau bikin resep ide jualan, yaitu bikin resep basreng simple daun jeruk. Bikinnya gampang banget, nggak ribet pastinya. Bahan-bahannya juga mudah didapat. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Oke, nggak usah lama-lama lagi, let's get story. Oke, yang pertama ada 10 butir bakso. 10 butir. Kita buka dulu baksonya. Lalu kita iris tipis gitu kan. Setelah itu kita potong kecil-kecil seperti ini sampai semuanya itu sudah terpotong semua. Terus daun jeruk secukupnya dipotong kecil-kecil seperti ini sampai habis. Nah, ini sudah selesai. Terus panaskan minyak, lalu yang tadi bakso sudah dipotong kecil-kecil ini kita goreng. Kita goreng sampai kering atau sampai garing gitu kan. Kalau misalkan sudah garing atau kering, kita angkat lalu kita tiriskan. Nah, setelah itu daun jeruk yang tadi sudah dipotong-potong kita goreng, tapi gorengnya sebentar saja. Lalu kita angkat, terus kita tiriskan. Ini basrengnya versi simple, sangat simple sekali tanpa bumbu macam-macam. Nah, setelah itu siapkan wadah, terus bakso yang tadi sudah dipotong kecil-kecil taruh di sini. Terus bawang putih bubuk secukupnya atau garlic secukupnya saja. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau dikasih bawang putih bubuknya juga nggak apa-apa. Terus cabai bubuk atau bon cabai secukupnya ditaburin di atasnya. Dan yang terakhir itu daun jeruk yang tadi sudah digoreng. Lalu kita kocok rata. Kita goyang sampai semua bumbunya itu tercampur rata. Ini basreng ala Belajar Masak versi simple tanpa harus bikin bumbu yang lainnya. Nah, ini dia sudah jadi basreng daun jeruk ala Belajar Masak. Bikinnya gampang banget. Bisa juga untuk ide jualan atau hidangan di rumah atau camilan. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.